Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita agar supaya pusat kontrol kita ketika di layar kunci seperti ini dia tidak bisa diakses. Nah, jadi seperti ini dia bisa diakses. Jadi apabila kita biarkan seperti ini, bisa jadi HP kita bisa diaktifkan hotspotnya tanpa izin kita. Nah, tutorial ini saya buat untuk HP Infinix Hot 40i, Infinix Hot 40, dan Infinix Hot 40 Pro. Video ini saya mempraktekannya dengan Infinix Hot 40i dan caranya sama aja guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Pertama, silakan kita masuk ke menu pengaturan pada HP Infinix Hot 40 series kita. Oke guys, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya silakan kita masuk ke bagian menu pusat notifikasi. Setelah kita masuk ke pusat notifikasi, selanjutnya silakan kita masuk ke bagian pengaturan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menu geser ke bawah pada layar kunci. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa nonaktifkan untuk pusat kontrolnya. Seperti itu, dan sekarang kita tes, kita lihat. Nah, sekarang di sini sudah tidak bisa di swipe ke bawah atau geser ke bawah. Sekarang kita sudah tidak bisa mengakses pusat kontrol melalui layar kunci. Kalau ini pusat notifikasinya. Nah, jadi seperti itu ya guys, tutorial cara untuk menonaktifkan pusat kontrol di layar kunci Infinix Hot 40 series. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.